Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mengadakan kegiatan rapat koordinasi triwulan pertama, 3 bulan pertama pengutaian data pemilih berkelanjutan. Di bulan Juni ini yang merah berarti tahun 2022. Bulan Juni itu ada beberapa kegiatan yaitu perencanaan pengembangan barang, penyusunan PKPU, pengembangan IT, sosialisasi, publikasi dan pembimbingan teknis. Di bulan Agustus tahun 2022 pendaftaran partai politik. Ini kalau jadwalnya diperkirakan 30 Juli sampai 5 Agustus. Ini teman-teman partai politik mungkin nanti juga dicapil ini kaitan dengan nanti kita konsultasi tentang dukungan EKTP-nya dan undangan dari DPM atau yang mewakili dari Kapolres, Kapolres yang mewakili dari Sbang, Sbang Pol atau yang mewakili Dukcapil atau yang mewakili sama pemenang atau yang mewakili serta partai politik, pimpinan partai politik atau yang mewakili. Saya mohon izin untuk berdiri karena ini saya ada beberapa set yang saya sampaikan terkait dengan rapat pada hari ini. Jadi sebenarnya kita sudah mungkin Bapak Ibu semua yang dulu ya, Desember tahun 2001 yang mewakili sudah pernah mengikuti rapat koordinasi triwulan 4 2021 kemarin. Nah di Maret ini, ya ini pasti ada potensi pemilih baru. Ini bisa data ini bisa kita dapat dari Dukcapil, dari Kemenag, bisa dari cabang dinas yang anak atau siswa yang 17 tahun yang baru ber-EKTP yang jelas belum masuk DPD. Nah itu kita update kemarin di bulan ini. Jadi di bulan ini ada laki-laki itu ada 49. Nah ini ada di Kecamatan Ngerau 2 dan 18, Kobaru 2, Sumberjo 2, Kapas 9, Kalimantan 1, Malo 2, Padangan 1, Kurucuk 7, Sukosewu 3, Kediwon 1, Gondang 1. Jadi laki-lakinya totalnya ada 49 per bulan ini dari Februari kita tetapkan ke Maret. Untuk perempuannya potensi pemilih barunya itu ada 90 anak. Jadi yang sudah kita verifikasi terkait dengan ini data yang sudah lengkap. Jadi total untuk pemilih baru di bulan ini itu ada 139 anak. Jadi pemilih baru yang masuk kita masukkan ke DPD terkait DPD pemutakhiran itu ada 139. Sedangkan yang TMS, TMS ini bisa meninggal atau mungkin masuk Polri baru yang harus kita coret dari hadirnya sama dengan TNI yang meninggal atau yang ganda, ibu ganda atau yang beda. Ini adalah laki-lakinya itu yang TMS. TMS ini maksudnya tidak memenuhi syarat yang untuk menjadi pemilih. Itu ada laki-lakinya 129, yang perempuannya ada 124. Jadi total di bulan ini ada TMS pemilih tidak memenuhi syarat itu ada 253. Akhirnya di bulan Maret ini kita tetapkan itu laki-laki untuk DPP pemilih bulan Maret ada 515.885 orang pemilih. Yang perempuan ada 522.885 pemilih.
Jadi total data pemilih berkelanjutan di bulan Maret ini ada 1.038.770 pemilih. Nah, berarti ada penurunan karena banyak yang tidak.